Ya, langsung on. Oh ya, cara setting jamnya ini sama persis ya seperti Yamaha Nmax. Halo teman-teman semua, para subscriber dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jul Adi ini. Pada video kali ini, saya coba bahas cara setting ya Honda CB150R 2016 sama seperti CBR150 juga ya, persis sama cara settingnya ya, baik itu setting jamnya ataupun setting trip A dan B. Oke, nah di video kali ini akan saya coba bahas cara setting jamnya aja dulu ya. Oke, langsung ke TKP. Ya, langsung on. Oh ya, cara setting jamnya ini sama persis ya seperti Yamaha Nmax. Jadi tombol sebelah kiri dan tombol yang sebelah kanan dipencet bersamaan ya untuk menyeting jamnya. Oke, anggap aja ini adalah tombol sebelah kiri adalah tombol A dan sebelah kanan adalah tombol B. Oke, langsung kita pencet bersamaan seperti ini. Ya, saya ulangi. Jadi tombol A dan tombol B berbarengan dipencet bersamaan sampai angka jamnya kedip-kedip seperti di dashboard ini ya. Cukup kelihatan. Nah, kemudian angka 6 ini, jamnya ini kita pencet kembali yang tombol sebelah kiri aja ya, untuk menentukan jam. Oke. Sekarang ini jam 5.42 menit, 44 ya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, nah 5.45 ya, untuk menyeting menitnya, pencet di tombol yang sebelah kanan atau yang tombol B ya. Kita pencet, nah kalau udah kedip-kedip kita tambahin, pindahin, tinggal pakai yang tombol sebelah kiri, yang tombol A. Oke, ini 44 ya, 45, misalkan 50 aja ya, pencet lagi 8 49 50. Nah, kalau sudah selesai maka kita coba akhiri dengan mencet tombol yang B, tombol yang sebelah kanan ya. Nah, cukup sekali aja. Sudah beres ya. Sekarang jam 5 lewat 50 menit. Oke, itu saja. Semoga bisa membantu teman-teman yang bingung cara menyeting jam. Ya, itu saja video dari kami. Oh ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Yang baru mampir silahkan subscribe. Yang sudah subscribe tuh jangan lupa nyalain lonceng notifikasi yang di bawah ya. Kenapa? Karena gua juga baru tahu nih. Walaupun teman-teman sudah subscribe tapi belum nyalain notifikasinya, maka teman-teman tidak akan tahu video-video terbaru yang kami upload ya. Oke, apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sepeda motor atau ya masukan ya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video terbaru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.